మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. Ya, sekarang kita lagi beli buah nih di tempat langganan. Tinggal satu semangkanya. Yang mana tadi, Kang? Itu satu dah, Kang. Tadi buah apa? Coba cariin paya, Kang, yang bagus, Kang. Berapa biji? Satu aja, Kang. Itu ada berapa kilo? Lain kilo lebih. Empat belas apa? 14.000. Ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Bang Bacok. Gimana kabarnya semua teman YouTube? Ya, mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu ya. Jalani aktivitas sehari-hari. Kali ini saya membuat video tentang buah. Jadi saya baru beli buah, 4 buah langganan saya. Saya beli ini dia. Kering ya, ini lain dari yang biasa warnanya. Ini warnanya warna kuning. Kenapa warna kuning? Saya juga nggak tahu bisa warna kuning gimana. Lajimnya semangka itu warnanya merah, tapi ini warnanya kuning. Ini emang udah ada dari video lama. Oke, yuk kita kupas semangkanya. Saya dinginkan. Ah, ini hasilnya. Mantap warnanya, semangka kuning. Ya, ini semangka kuning. Warnanya cantik sekali. Ini masih ada biji, bukan yang non biji. Tapi bijinya sudah begitu banyak ya. Kayaknya sister matang. Oke, kita cobain aja. Belah ya, udah kita potong nih semangkanya, udah kita belah nih. Sekarang kita cicipin. Oke, segar aja. Gak ada bedanya ya, bedanya cuma karena bentuknya seperti paya, biasanya bentuknya bulat, kalau yang ini bentuknya panjang ya. Oke, emang banyak apa namanya, banyak yang bilang katanya ini semangkanya semangka hasil dari luar negeri katanya, bibitnya saya juga nggak tahu. Katanya di luar negeri, katanya kenapa bisa panjang kalau ini di Indonesia itu semangkanya tuh bulat, warnanya merah, ini warnanya kuning. Gak tahu nih gimana caranya, cara bisa bikin kuning. Karena kalau saya sih kan sekedar penikmat aja nih, konsumen nyanyi
mantap. Segar. Banyak juga mengandung airnya ya. Ada bedanya sih sebenarnya sama langka nangka. Maka semangka maksudnya. Banyak kan orang lazimnya tuh cari semangka itu yang rugi, padahal menurut saya rugi. Kenapa rugi? Kalau beli semangka nggak ada biji itu ruginya. Kalau ada bijinya itu beli buah semangka ada keuntungannya. Lagi saya sempat taruh di kulkas. Abalino juga di sini. Juga loh yang bulat tapi warnanya kuning. Makanya saya yang bentuknya lonjong kayak pepaya. Kebetulan stoknya emang tinggal satu, tapi belakangnya banyak penggemarnya juga semangka kuning karena mungkin dari warnanya yang menarik juga ya. Jadi ngaruh makannya tuh, jadi bergairah. Malam-malam istri saya tuh pengen makan buah. Kalau dia beli buah paya, tapi saya beli buah paya kan udah ada di luar. Dan itu sama ini sama semangkanya, mau saya pengen semangka. Kebetulan yang enak, kebetulan semangka yang enak, semangka kuning. Biasanya kalau semangka yang merah itu emang rasanya suka ada yang kurang manis dan agak-agak tawar gitu. Kalau yang gelap potong kan. Kita taruh di kulkas. Saya makan ini lagi aja. Cepat di buat buah tadi itu, anak-anak saya emang dia jualnya murah ya. Saya pernah perbandingan tuh, emang syaratnya nggak beda jauh, tapi dia agak murah. Dia jadi kita beli per kilo, timbang ada berapa kilo, tinggal ngejumlahin satu bulannya berapa. Jatuhnya murah lah. Oke, cuma itu aja ya video kali ini tentang semangka kuning. Dan beli dan cobain deh, pasti senang. Terima kasih sudah nonton di channelnya Abang Bacok. Udah mampir, jangan lupa like, subscribe, komennya juga di bawah, juga di share. Oke, terima kasih sudah nonton di channel Abang Bacok. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.